MCQ Muslim Jagat Gendeng. Ini topiknya mencari ikan di bawah kapal. Mencari ikan di bawah kapal, perbaikan kapal. Nah, ini kapalnya lagi diperbaiki. Itu ABK-ABK lagi nyari ikan. Padahal mau di tengah laut banyak ikan. Jo, action Jo. Jo. Dermaga biru di bendung buat nafis kapal. Nah, itu kapal-kapal ikan ya. Ada yang lagi makan, ada yang nyari ikan, lagi istirahat ini. Lagi istirahat ini orang-orang. Perbaikan. Bro, biasanya nyangkut nenggon anu. Nenggui ini jero. Nenggon sedotan nih kwi. Seng jero malahan. Ini lagi perbaikan kapal ya. Jengkleng kapalnya. Perbaikan kapal kayu-kayunya. Makan bos manu rong kenyang udah kenyang. Tuh perbaikannya kapal udah canggih ini, tapi banyak CCTV, takut kena omel ntar. Ini waktu istirahat. Ini kapal cumi ya kawan-kawan. Perbaikan tulang-tulang. Amar tekong, gak nyopir. Ini perbaikan. Kalau mau ke laut itu diperbaiki dulu, diservis, baru ke laut. Biar hasil, biar nggak ada macet, nggak ada masalah. Ini posisi di dalam ini, dalam ruang mesin. Tulang-tulangnya kapal lagi diperbaiki. Tempat dapur ini. Tangki minyak ya, baru dicat tangki minyaknya. Guyu. Ada kamar ramen nih barang kok. Cuma ramen. Mesinnya ada 3 kalau nggak 4 mesinnya. Mesin utama yang gede itu. Itu tabung, itu biru itu tabung.
kalau nggak salah tabung Fisher tuh yang di apa telan-telan Fisher apa mesin lampu ada kan jangan rokok ya bang mesin utama ada jangan rokok ya aku baru makan ini entek ngarepe tak buka ada kok buka ke entek ngarep. Terima kasih ya kawan-kawan yang sudah setia melihat. Terima kasih. Lanjut besok lagi. Kalau ada waktu saya bikin lagi. Banyak kapal-kapal. Lakui. Mangan, bermangan udut. Ya, wes. Wes udut. Kering ini kapalnya kawan-kawan. Kering. Tuh buat tempat pembukaran ini. Ini tempat JK itu tempat penyimpanan atau pengepakan barang yang sudah dapat dari laut ikan cumi masuknya ke situ dulu ntar diangkut sama kontainer dikirim ke Taiwan kalau nggak salah itu Taiwan. Yang masuk panekan itu mesin utama itu perbaikan tulang-tulang kapal segi kurang lebihnya 1 minggu sampai 2 minggu maksimal 2 minggu sudah siap terjun ke laut lagi. Terima kasih yang sudah menyaksikan kawan-kawan saya yang setia subscriber, jangan lupa like, komen, dan share ya. Jangan lupa Pak. Ini saya sebagai ABK biasa ya saya. Terima kasih.